Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat NU Jabar Channel yang berbahagia, di era digital seperti saat ini, tentu media sosial menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap diri kita. Kita dapat mendapatkan berbagai manfaat dari adanya media sosial, komunikasi yang semakin mudah, arus informasi yang semakin mudah kita dapatkan. Namun tentu di sisi lain, ada banyak dampak negatif yang akan timbul dari media sosial ketika dalam penggunaan media sosial kita tidak menggunakan tuntunan sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bermedia sosial kita harus memperhatikan bagaimana seharusnya akhlak kita saat menggunakan media sosial. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita menggunakan media sosial. Yang pertama, dalam kita bermedia sosial, hendaklah mengedepankan sikap muraqabah, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita tulis, apapun yang kita share, termasuk niatan dari apa yang kita tulis, niatan yang kita bagikan di media sosial, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Yang maknanya, wallahu a'lam bisawab, katakanlah, sesungguhnya apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu dan apa yang kamu nampakkan, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita selalu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dalam segala hal, termasuk saat kita bermedia sosial. Yang kedua, saat kita menggunakan media sosial, hendaklah mengedepankan prinsip tabayyun. Sebagaimana kita sadari bersama, dengan adanya media sosial, arus informasi begitu cepat dan seringkali kita mudah mendapatkan informasi, mendapatkan share informasi dari sana-sini yang terkadang kita sendiri tidak yakin akan kebenaran informasi tersebut. Maka sikap apa yang harus kita kedepankan? Sikap tabayyun, yakni bagaimana kita mengecek kebenaran informasi tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Yang maknanya, wallahu a'lam bisawab, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa satu kabar gembira, fatabayyanu, maka lakukanlah check and recheck. Jangan kita mudah percaya begitu saja dengan apa yang kita terima. Jangan kita mudah percaya dengan informasi yang datang kepada kita, apalagi kemudian kita men-share kembali informasi tersebut padahal kita sendiri tidak mengetahui kebenaran info tersebut. Alih-alih kita menebar manfaat dari informasi yang kita bagikan, malah informasi yang kita bagikan justru akan menimbulkan madarat. Itulah dua hal yang harus kita perhatikan saat kita bermedia sosial. Selain itu, yang penting juga untuk kita lakukan dalam menggunakan media sosial, gunakanlah media sosial untuk kita menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Gunakanlah media sosial untuk kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai orang-orang yang beriman, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, gunakanlah media sosial untuk mengajak banyak orang melakukan kebaikan. Gunakanlah media sosial untuk memotivasi banyak orang melakukan amal soleh, dan gunakan media sosial untuk mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Sehingga media sosial yang kita genggam mampu menebarkan manfaat yang seluas-luasnya, dan jangan sampai sebaliknya, media sosial yang kita genggam justru malah menebarkan kemadharatan. Semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini,
kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu mengarungi kehidupan saat ini, terutama di tengah arus globalisasi, di tengah arus digitalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.